Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Amin ada sedikit petua untuk mengubati penyakit. Jadi selalu kita dengar Tok Guru duk bagi tahu sauda. Tapi hari ini memang berubat dengan betul sauda. Tapi Amin nak tahu cara-cara macam mana nak berubat dengan habatus sauda apabila kita bentuk. Jadi insyaAllah barang-barang yang kita perlu getah, kain kecil ataupun kain sapu tangan yang kecil yang bersih dan habatus sauda. Okey, yang ni habatus sauda yang Nabi selalu cerita dalam sunnah Nabi ialah habatus sauda. Ini sabuk habatus sauda. Baik, pertama sekali kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 3 kali. Kemudian kita ambil banyak ni. Ada yang orang kata 7 biji tapi elok ambil lebih sikit, tak apa macam ni. Terus makan je. Okey, satu kaedah. Yang kedua, kita ambil habatus sauda, kita masukkan dalam sapu tangan. Okey, 3 camcah. Kemudian bila dah ada di atas sapu tangan, kita genggam dia, kita ikat dia rapi-rapi. Ikat dengan getah. Bila dah jadi macam ni, kita seduk dia. Akan rasa dekat otak ni. Kemudian belah sini pula. Jadi kalau kawan-kawan yang ada sakit sesemua dan batuk, insyaAllah buatlah sehari 2-3 kali ataupun sekerak yang mungkin macam ni. Dia akan naik ke otak ni. Jadi insyaAllah dia boleh merawat sakit sesemua dan batuk mengikut sunnah Nabi Rasulullah SAW. Baik, insyaAllah kita amal sama-sama dan kita kongsi ilmu ni. Semoga memberi manfaat, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.